jualan dalam stadion, lapangan jualan es, pacak jualan uang. Viral di media sosial Instagram memperlihatkan suasana Stadion Atletik di Jakabaring Sport City dipenuhi sampah usai konser NDX pada Jumat malam 15 November 2024 lalu. Terlihat dalam video berdurasi selama 39 detik itu memperlihatkan seorang pelatih atletik yang menyayangkan sampah yang berserakan hingga bekas pedagang yang berjualan di dalam stadion. Dari pantauan Pal TV di lokasi, terlihat sampah yang berserakan kini telah dibersihkan hampir sepenuhnya oleh pihak JSC. Sabta Budiman, salah seorang masyarakat, menyayangkan sampah yang berserakan usai konser musik yang diselenggarakan pada Jumat malam tersebut. Harusnya pihak penyelenggara bisa lebih sigap untuk langsung melakukan pembersihan usai konser. Ditambah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalau sampahnya berserakan setelah konser itu agak menyayangkan. Harusnya panitia mungkin yang bertanggung jawab lebih menghandle untuk kerapian kebersihannya setelah konser itu. Sampah-sampah mungkin ada salah satu dari panitia yang membersihkan sampah-sampah itu langsung kan setelah konser, langsung dari malam itu. Jadi minggu pagi warga atau masyarakat kan bisa langsung olahraga, sampahnya lah sudah bersih. Sementara itu, Dian selaku tim dari IO 86 Solution mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi hal akan adanya sampah yang berserakan usai konser dengan menyediakan fasilitas tempat sampah. Namun lantaran masyarakat yang begitu antusias, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, ia mengajak masyarakat khususnya Kota Palembang untuk membuang sampah pada tempatnya. Kami sudah ada penyelenggara, panitia penyelenggara yang bertanggung jawab. Kami sebagai 86 Solution sudah menyediakan beberapa alat seperti kotak sampah, sapu, dan tim buat membersihkan. Mungkin harus ada himbauan juga gitu, sebagai kita masyarakat Kota Palembang supaya membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu mungkin. Itu untuk yang viral kemarin tuh pada hari apa tuh, Kak? Itu kemungkinan kemarin gitu, Pak. Kemarin? Iya, karena 2 hari yang lalu baru kita konser, malamnya kan, kemarin baru viral gitu, masalah sampah-sampah ini. Lutfi, Pal TV.